Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dandan yang simple ya, dandan harian saja. Mari kita ini seperti biasa saja ya. Seperti biasa, pertama tuh kita pakai primer, moisturizer atau pelembab ya, yang biasa kita pakai sehari-hari saja ya. Kalian pakai apa bebas. Oke. Terus sambil kita oleskan saja ke bagian-bagian yang butuh moisturizer. Kita rapikan aja sama tangan. Ah, tuh, ini tuh cepat menyerap pelembabnya ya. Lalu pakai si ininya ya, foundationnya sedikit saja karena memang tidak untuk pergi kemana-mana, hanya di bagian tertentu saja. Tidak terlalu tebal ya, yang ini aja, simpel aja gitu ya, tipis-tipis aja karena kan untuk sehari-hari unuk ya. Oke, kita ini ratakan seperti biasa pakai beauty blender. Aku tuh punya cetakan alisnya ya, ada 2-3 macam ya cetakan alis, tapi kayaknya nggak cocok karena cetakan alisnya besar-besar. Nah ya, rapikan saja pelan-pelan. Mulutnya juga boleh kalau mau dipakaikan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kayak gini tuh, biarkan agak kering dulu, baru deh kita tap-tap pakai biasa bedak tabur ya, bedak tabur. Kita taburkan secara merata saja. Udah kayak ini ya, kayak bayi. Memang seperti ini. Ditabur aja semuanya, karena ini hanya untuk sehari-hari saja. Nah, seperti itu. Ya, tuh sudah merata kan? Baru deh si pensil alisnya. Aku tuh punya cetakannya, tapi kalau mau dicoba boleh, tapi kayaknya jelek ya, menurut aku sih. Menurut aku hasilnya kurang bagus ya, terlalu apa ya, terlalu tebal. Aku ada sih. Nanti dah kita percobaan dulu ya. Setelah dicoba nanti baru deh. Ya. Nah ini orang-orang kan membingkai dulu, katanya bunda ya, aku juga pengennya dibingkai dulu, tapi nggak perlu lah, karena apa yang dibingkai, aku mengikuti alis aku aja. Nah ini tuh memang ada rambutnya, hanya tipis. Tipis. Thank you.
Ini tuh dark brown warnanya ya, coklat tua. Nah kayak gitu, sebelah lagi sama. Aduh, silau sekali ya. Pintunya dibukain sama pas suami. Aduh, bentar ya. Jadi silau. Kita samakan. Silau men. Nah ini ya. Tuh, kiri kanan nggak terlalu sama, nggak apa-apa. Tidak akan banyak yang memperhatikan. Oke, kayak gitu saja ya. Tuh, alisnya udah. Lalu pakai karena pakai baju ungu. Jadi yang ungu lagi aja ini ya. Sedikit saja. Di ujung sini. Nah. Udah kayak gitu aja. Ungunya tidak terlalu ngejreng ya. Ini tuh seri yang nomor 7 dari Pipa Kosmetik. Nah. Udah deh, nggak terlalu ngejreng ya. Kayak gitu. Kasih shadingnya sedikit aja. Bentar ya. Pakai si Posi J aja. Hidung gatal. Sedikit beri di situ. Sedikit beri di ujung sini. Ini karena kena sinar ya. Minta tolong. Aduh, silau. Pintu. Nah. Gini aja. Untuk shadingnya, kenapa sih harus pakai shading biar kelihatan mancung padahal pesek? Ya, fungsi make up itu kan untuk mengkoreksi, mengkoreksi dan memperbaiki, kayak gitu. Oke, itu ya. Nah, untuk shimmernya sedikit saja di ujung sini sama di sini. Shimmernya di sini sedikit, di sini sedikit, udah deh ya. Tinggal eyeliner sedikit aja, eyelinernya aku pakai eyeliner cream seperti biasa nih, eyeliner cream. Aku tidak bisa lihat, mohon maaf, jadi kita pakai kaca aja ya. Kalian sudah sering kan lihat aku pakai eyeliner seperti biasa saja. Nah, tuh kayak gini ya, ke atasin sedikit ada wingnya. Sama sebelah sini juga kita lakukan hal yang sama. Sebentar ya. Nah, oke, bawahnya juga. Tuh, kayak gini ya. Bawahnya agak kita kasih tebal biar kelihatan belok ya. Kalau orang-orang India tuh senangnya gini, eyelinernya tebal-tebal. Nah udah ya, kayak gini. Ini aja. Blush on yang tidak terlihat ya. Tidak terlihat itu yang seri nomor 4, vintage aja. Hanya untuk ininya. Sebagai apa? Biar terlihat agak berseri-seri saja.
Nah, tuh, ke atasin sini ya. Membaur saja dari sini. Seperti itu. Kalau di sini ternyata kelihatan ya, keluar warnanya. Kemarin tuh pencahayaannya kurang. Nah, oke. Kayak gini nih, tuh ya. Oke, sudah. Hanya sebagai ini aja. Perona-perona saja. Lalu kita pakai lipstick. Oh ya, pakai ini dulu deh. Apa? Bedak padatnya tuh hanya untuk, karena kita nggak pakai kontur, jadi ini tuh dikasih bedak padat yang bisa bikin agak cerah bawah matanya ya. Kayak gitu. Dan kontur tidak terlalu terlihat. Nah, kayak gitu ya. Udah. Nah, kayak gitu deh. Lalu lipstiknya yang bikin ngejreng aja. Yang biasa favorit aku 210 Perfect Shine. Sedikit aja. Karena kita nggak kemana-mana. Kita kasihnya sedikit saja. Biar tidak ngejreng. Cukup ya. Tuh kayak gini. Udah deh ya. Tinggal pakai kerudung. Kalian mau pakai kerudung segi 4, kerudung apa macam-macam gitu, kerudung-kerudung yang bagus, yang cantik. Nah, udah kayak gini. Ya, hasilnya hari ini seperti ini. Nggak kemana-mana kok. Udah kayak gini ya. Nanti mungkin di videonya bisa dipercepat atau bagaimana. Nanti kita ini aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Nggak kemana-mana. Cuma dandan sedikit aja. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampakan kalau nggak pakai kacamata. Lebih kelihatan nggak pakai kacamata ya. Kalau pakai kacamata kan si eyeshadow-nya nggak kelihatan. Oke. Okay. Yeah. Nah.